Mobil Indonesia ID. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pemirsa subscriber kami semua. Ya, hari ini tepat di belakang saya akan mereview tempat tidur dengan konsep minimalis, simple dan juga dinamis. Ini adalah tempat tidur sorong yang sangat multifungsi. Karena apa? Tempat tidur ini mampu memanfaatkan lebar kamar sehingga mereka tampilan yang maksimal, kita memberikan fungsi yang sangat maksimal. Di sini ada tempat tidur lajinya, kita ada 3 sorong utama. Ini bisa untuk meletakkan spray atau selimut dan juga kebutuhan tempat tidur, atau juga bisa untuk melengkapi buku-buku bacaan untuk Anda tidur atau anak-anak tidur. Ini adalah variasi untuk memberikan tampilan yang berbeda pada tempat tidur. Kita beri fantasi karena apa, nanti kita berikan kasur di sini amat mudah sehingga memang ini tidak bisa tidur. Jadi ini tidak bisa tidur. Tempat tidur ini terbuat dari kayu jati asli dan kayu jati tua sehingga sangat kokoh dan sangat nyaman. Untuk ukuran kasurnya sendiri, ini ukuran matrasnya dengan ukuran lebar 1x2 meter. Jadi kalau Anda ingin custom dengan ukuran yang lebih besar, Anda bisa menghubungi kami dengan cara melalui nomor yang sudah kami sediakan di sini. Telepon atau WhatsApp juga 8232379322. Anda juga bisa kunjungi situs resmi kami di www.indonesia.co.id serta Instagram dan juga Facebook kami di Mebel Indonesia. Oke, saya ingatkan lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta aktifkan tombol lonceng untuk mengikuti perkembangan video-video furniture Jepara serta video-video terbaru yang akan kita unggah berikutnya. Tempat tidur ini nantinya akan kita kirimkan ke Tangerang, tempatnya di rumahnya Bu Rizkina Lestarida. Ini saya tunjukkan ke pemirsa. Ini yang lokasinya dekat dengan rumah beliau, Anda bisa datang ke Kota Tangerang Selatan, Ciputat, Banten. Nanti Anda bisa melihat kualitas produk yang sudah kita hasilkan dan sudah kita kirimkan ke rumah beliau. Beliau memesan 3 produk furnitur, yaitu tempat tidur, nakas, dan juga kursi teras. Dan kursi terasnya sendiri sudah kita upload di minggu-minggu kemarin, yaitu kursi teras dengan model minimalis. Nanti Anda bisa melihat di samping sini. Dan Anda juga bisa melihat ini nakasnya. Ini juga lagi, ini memang tidak ada tarikannya karena tarikannya modelnya rahasia. Tidak hanya kumain saja, masih ini memiliki tarikan yang rahasia. Ini sangat kokoh. Ini kita buat juga dari kayu jati dan kita memang ambil yang agak warna putih belang-belang karena beliau requestnya seperti itu, agar bisa warnanya berbeda dengan yang lain, memberikan efek cahaya yang mengkilap serta warna alami dari kayu jati itu sendiri tampak menggantikan suasana yang lebih sederhana serta lebih klasik lah. Bagi Anda yang ingin memesan berbagai macam jenis furnitur, Anda bisa hubungi kami. Serta nanti jika Anda ingin kita datangi, jika Anda bisa konsultasi dengan kami, nanti kita bisa datang ke rumah Anda dan bisa memberikan rekomendasi serta bisa mengisi rumah Anda. Anda juga bisa melihat video-video tentang kami yang sudah mengisi rumah-rumah di Jakarta, dan juga ada produk-produk yang kita juga pernah membuat rumah dari bambu yang pastinya sangat oke dan kece, dan Anda bisa melihat di channel kami yang di Indonesia. Ya, untuk harganya sendiri Anda bisa memiliki tempat tidur ini dan nakas serta berbagai macam furnitur dengan harga yang sangat terjangkau.
Terima kasih sudah menyaksikan video kami pada tanggal 16 Oktober 2019 yang masih new dan masih hangat. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda dan teman-teman Anda. Silakan share sebanyak-banyaknya video kami agar memberikan manfaat ke seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.